Dalam ritual adat Dayak, ada tradisi yang disebut membatur. Membatur artinya mengantarkan roh leluhur dengan perantara hewan. Lihat, ramai sekali ya. Sebelum dimulai, nenek sesepuh adat akan membacakan doa terlebih dahulu. Nah, sudah mulai nih. Bagian ini menandakan perburuan kerbau di alam lain. Menurut kepercayaan, kerbau hasil buruan inilah yang nantinya akan menjadi kendaraan roh leluhur untuk mengantarkan ke alam yang lain. Kalau kerbaunya sudah jatuh, barulah bisa untuk dipotong, teman. Mengerikan sih, tapi ini bagian dari tradisi suku kami. Setelah tumbang dan dipotong untuk diambil dagingnya, kulit kerbau tidak dibiarkan begitu saja. Kulit dibakar sampai matang, kemudian dibagi-bagikan. Nah, tidak hanya laki-laki, perempuan juga turut berperan dalam ritual ini untuk menyiapkan makanan. Lemang-lemang yang dibakar ini berisi beras ketan yang dicampurkan dengan parutan kelapa. Nampak enak dan perut jadi lapar. Balik lagi nih ke kulit kerbaunya. Sudah mulai gosong. Tandanya aku harus segera mengangkatnya lagi.